inilah bis tambahan dari Murni Jaya. Beliau adalah YouTuber Tanjung Priok yang channelnya Firman Junior. Gimana? Menurut pendapat Anda gimana nih Pak? Penumpang segini banyak ini Pak? Luar biasa, selama saya di Panjang Priok. Ini yang terbanyak nih. Wah. Ramadan pun bulan puasa juga yang waktu tahun lalu itu nggak terlalu padat banget. Nggak terlalu padat. Nah, ini dari pintu masuk hingga pintu keluar sangat padat banget. Jadi bisa diprediksi bahwa memang yang terpadat bisa di melebihi daripada kapasitas penumpang waktu setiap Lebaran. Ini lonjakan mulai jam berapa tadi, Pak? Jam 3 sore. Jam 3 udah padat. Jam 3 udah seperti ini? Iya. Buset. Berangsur-angsur. Oh iya, maksudnya berlahan gitu ya. Tetap berlahan, jam 3 berlahan, sampai maghrib ini udah Jumatan luar biasa. Itu habis Jumatan itu kosong lempeng. Oh, habis Jumatan sebenarnya 50-50 ya. Mau ada penumpang apa enggak gitu ya. Informasi yang saya dapat dari pihak AGN Murni Jaya bahwa memang sebentar sore akan padat banget dan ini saya bukti. Oh. Coba aja lihat sendiri. Ada itu mobil ada sekitar 70 mobil yang keluar bus. Woi, lumayan luar Murni Jaya. Luar biasa Murni Jaya. Agung, Prima Jasa semuanya Murni Jaya dan Sudir Tunggal Jaya, Handoyo. Mobil agen yang biasanya enggak sampai sore itu kebagian. Woi, itu nunggu sampai sore. Kayak luar biasa. Murni Jaya, maaf. Lorena Karina, Arianto, Handoyo. Iya, iya, iya. Semua kebagian. Tapi juga yang Agrama sama Garuda Mas juga kebagian semuanya pada itu aja informasi dari saya. Oh ya, ini seperti teman-teman bisa lihat sendiri ya, situasi ini semakin malam itu semakin nggak karuan tuh di depan sana itu, khususnya itu yang Sinar Jaya itu ya. Kemungkinan busnya tinggal beberapa armada, tapi penumpangnya masih sangat luar biasa. Seperti teman-teman bisa lihat ya di sini ya, bahwa bis Sinar Jaya itu tinggal 2 dan itu udah terisi. Ternyata penumpangnya masih ramai sekali nih ya, belum kebagian bis semua. Untuk di bagian depan sendiri itu juga udah penuh. Itu ada Sudiro Tunggal Jaya yang biasa parkir di belakang, tapi ini parkir di depan. Foto yang bagian depan sendiri itu udah habis, udah nggak ada bus. Nih, dengar saya karena posisinya agak gelap ya, tapi bisa terlihat lah. Oh,
penumpang masih antusias berdatangan, tapi busnya sudah nggak ada ya, kosong ya. Tinggal ini yang jurusan Kawanganten, Majendang, Karangpucung, via Banjar. Ini sebentar lagi juga diberangkatkan. Padat sekali, padat, ramai sekali ini.